Abi, yang harus makan dewasa, karena harus mencari sendiri. Dan apa yang ayah miliki sekarang ini bukan milik anak, itu milik ayah. Dan anak harus sadar, apa yang ayah miliki ini bukan milik anak. Anak harus berubah. Milik ayah sekarang ini punya masyarakat. Dan ayah punya apa yang sekarang masyarakat bukan anak. Biasa saja, orang-orang biasa saja tuh. Bukan dia bangga bila dia ini wakil Ghana. Biasa saja kita orang ini. Rencana di Kumail. Dia bilang dapat mantu di Cisa, takkan jangan dapat di Kumail. Cuma dapat mantu termau. Jangan nangis Kumail. Jadi kebetulan dong kasih tong kerja ini pun kita mantu dia ikut. Tapi dia ikut, saya terpapar tuh. Bilang mereka setiap makan jabatan yang ayah miliki ini milik masyarakat. Jadi anak-anak tak boleh menggantungkan harapan karena ayah fokus urus masyarakat. Kalian harus cari jalan untuk bagaimana bisa hidup sendiri, karena ayah tidak akan selama-lamanya memiliki jabatan ini. Dan bahkan usia ayah itu kan tidak akan mungkin. Satu kali ketika kalau ayah dipanggil, tidak ada persiapan dari mana, pasti akan masih sangat depan. Karena ayah pernah rasakan itu. Maka sebelum ayah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalian harus mempersiapkan diri untuk bagaimana hidup mandiri. Ketika ayah tidak ada, mohon tetap hidup sesuai dengan apa yang karena ayah pernah mengalami hidup. Jadi ayah tidak mau apa yang ayah rasakan saat itu tidak mau terjadi di. Maka masing-masing cari hidup, yang penting itu halal. Ayah tidak pernah rasa malu sedikit pun ketika ayah Ghana jadi buru bagasi, jadi motoris, jadi kerja kuli bangunan, mau jadi apa, ayah tidak pernah malu. Karena ayah berasal dari situ. Jadi siapa pun mau bilang ini ya, silakan saja itu dalam dunia ini. Tapi yang jelas, saya tidak pernah malu. Karena jabatan ini adalah titipan. Kalau kita biasakan anak-anak bahwa anak pejabat kita harus begini, saya mau berubah image itu bahwa tidak semua pejabat itu